apaan ini? Ini canda pegias. Enggak, sobat Begi. Oh, sobat Begi ya, benar. Iya kan ya? Oh iya benar, sobat Begi. Sobat Begi, sekarang kita akan review barang-barang yang akhir-akhir ini lagi viral di sosial media. Ya, kita masuk di Koyu Content Review. Coba, yang lagi rame banget di sosial media apa? Tahu? Tahu? Baju ya. Oh, iya. Baju turun naik. Baju naik turun. Baju turun naik. Itu udah pernah punya gue. Iya, coba lihat. Coba lihat ada enggak? Nah, oh, ada nih. Jadi ada baju ada pernya gitu kan? Coba-coba ya, cobain ya. Nah, ini kita langsung akan coba live ya, baju turun naik. Oh, cacing coba ya, semuanya ya. Ini yang turun naik bajunya kan? Bajunya. Bukan orangnya ya. Susah dikancingin. Nah, ini sebetulnya coba kita kayaknya kalau kita lihat mah sama aja sama yang baju-baju biasa. Ya, coba lihat dulu nih, ini nih saya kasih contoh. Ntar saya naik. Yang bikin viral karena mama pada gitu kan. Yeah. Coba kasih lagu dong. Bahannya apa sih? Bahannya dia prisket gitu ya. Oh. Ini bagus Pak bahannya. Mau beli ini ada meteran. Nanya-nanya bahan kayak tanah abang. Juga ya. Tuh, ini lagi viral banget. Dijual di ini toko-toko online banyak. Ada? Banyak. Tadinya nggak terlalu mahal, sekarang dia lagi mahal kan Pak. Oh. Most wanted memang. Gak bisa, harus pakai ini. Pakai, bukan badan lu yang turun naik. Ini bajunya yang turun naik. Pada. Masa sih Teh, gue gak percaya dah gue pengen nyobain. Coba kita lihat ya. Buat cowok ada gak buat cowok? Bisa begini sih baju Pak. Ini makanya. Ini barang ada buat cowok? Ah beli yang gue. Ada kemeja. Mau jadi lucu nih. Tapi dalamnya jangan enggak usah pakai apa-apa jadi. Lah. Lah. Jangan turun naik bukan cuma. Itu yang turun naik luar dalam berarti itu. Ini kita tiap pagi aja nih Zaura beliin baju gini 4 pasang nih. Yang atas kalau atasnya enggak kelihatan bawahnya. Udah pakai aja enggak usah dicopot. Udah bagus. Pakai aja udah. Apa-apa. Pakai. Ntar gua jalan yang ada kesono begini mulu. Main numpuk-numpuk. Ini viral nih. Beli di mana ini Teh? Berapa ini? Puluhan juta yang nonton di TikTok. Benar. Iya. Ini bahannya mah bagus ya Bu ya. Ini mah kalau yang mau. Yang benar Ci. Ci kan suka ngarang kalau. Beda-bedanya kalau mau yang kualitasnya yang di bawahnya ada kita mah harganya. Berapa ini kok Ci? Ini berapa? Kasih lu kasih mulah aja lah. Kasih mulah aja. Wah. Dari Bali nih. Udah itu segmen awal. Itu udah beda tema ini gimana sih? Sepatu buang kali. Jual itu sepatu lu udah kayak batu. Buset, sepatu buluk begitu. Yeay, jangan salah kelihatannya buluk. Padahal? Ini sepatu ya? Sepatu lu kan pada tahu. Apaan? Berita ada sepatu dijual dengan harga mahal banget bentuknya tapi orang lihatnya kayak buluk gak terawat. Ah, gak ada-ngadain lu. Gak usah dibeli lah. Jutaan, viral lagi. Oh iya? Kalau nggak percaya, nih gue kasih lihat nih. Tuh. Allah Akbar. Allah itu. Begini bentuknya. Dijual limited dengan harga selangit. Wah. 9 juta tuh. Guys, kita beli yuk guys. Lu aja. Hancur total seharga 27 juta, cuma ada 100 pasang. Keren loh, tapi ini tapi kok begitu ya? Kayak abis kena korban ya, kebakaran gitu. Ya. Iya, 7-9 juta, 27 juta. Itu ada yang beli? Ada pasti. Karena kan pasti kalau kayak gitu kan yang dikejar kan brandnya. Brandnya. Ini lu juga, ini dia nih? Iya, nih 70 ribu lah. Jadi lu lihat alasannya, kenapa brand-brand seperti itu dikeluarkan, dimaksudkan supaya bisa dipakai untuk seumur hidup dan upaya memperbarui desain klasik. Iya. Padahal itu yang biasa kita lakukan juga kan. Iya. Cuma karena yang pakai lu aja jadi nggak ada harganya ya. Wah, yang pakai lu, yang pakai gue jadi nggak ada harganya. Tapi kalau gitu gue jadi inspirasi buat gue nih. Apaan?
gua kalau gitu bisa jual sendal gua yang mahal banget nanti berarti. Tonton Mas Sinon, gua ada sendal kayak gitu. Mana? Nah. Ini gua jual mahal aja nih. Sendalnya kepotek. Ini siapa yang gerak? Ini jatuhnya dia bukan desainer ya? Apa? Pelit. Timbang sendal doang gue beli, ya Allah. Nah, itu aja buluk begitu 27 juta. Nah, ini ya buluknya karena pemakaian. Kalau ini buluknya karena lu geragot ini. Masa begini? Ini barang baru, tapi kalau yang tadi mah barang baru, ini barang bekas. Ini mau dijual geragot. Berapa? 15 juta. Dih. Syah. Siapa yang mau beli? Gua ambil dah. Berapa? 15 juta. Gua ambil otak lu sini. Ya kalau mau namanya. Loh, orang jual suka-suka ya? Ya iya. Suka orang ini boleh, jual. Boleh, boleh. Ya boleh. Kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Ya enggak ada mau ada udah. Ya udah. Tapi kan enggak begitu juga. Tuh. Masih mendingan ini, ketahuan. Tapi ini cocok nih. Tuh, warnanya coklat sama. Satu set nih. Masa tetap usaha. Pedagang tetap usaha. Ah, warnanya dapat yuk. Habis lebaran kan duit banyak. Nih belilah. Jatuhnya gue jadi sesetel ini. Tuh, pas tuh sesetel. Coba, coba, coba. Tuh. Tuh, pas tuh, satu set. Ini tadinya bukan ukurannya Ayu ya. Iya. Cuman belakangnya hilang. Coba yuk, tadi yuk, tadi yuk. Nah. Pas kan? Nah, yuk, yuk, yuk. Udah itu aja deh. Lu pakai baju ini, lu pakai sendal ini, lu jalan di Melawai, begitu aja tuh. Baru. Nah, jangan jalan doang, pas di lampu merah berhenti dulu gitu. Udah, bawa kotak gitu lumayan. Dah, udah, bayarin, biar jual cepet aja lah, 5 juta. Yaudah, ini saya bayarin 5 juta ya. 5 juta. Ini ada yang mau sepatu gue gak nih? Udah cepet banget tangannya. Ini ada apa lagi nih, Koyu? Nah, Koyu lagi nih, ini ada lagi nih. Oh, ini cover, cover buat sepatu biar gak kena becek. Ya, kalau kita mah zaman dulu pakai kresek. Iya, kresek. Sekarang ada yang lebih simpel. Oh ini. Oh berarti ini. Salah. Ininya. Ono yang dipakai. Tuh ada sepasang. Jadi kita pakai ini baru pakai sepatu. Enggak dong. Namanya kos kaki. Namanya kos kaki. Sama aja gue. Kos kaki. Ini bahannya elastis, karet. Jadi awalnya bisa diisi air. Nah, naik gunung dah. Tuh kayak SD tuh, kayak SD tuh. Tuh. Kegedean, kegedean sepatu lu. Kalau sepatu boots kan, Pak, harusnya gede bisa masuk. Sepatu gede banget kayak sendal balok. Ngapain ini? Dan ini bisa menghindari dari kotoran, becek-becek ya. Bisa masuk. Tuh. Sini, Hes. Masukin kakinya tuh. Kita tes. Ini masuk tetap air. Kita tengah depannya aja. Oh iya, iya, iya. Bentar dong. Bu MC silakan. Adinda Hesti. Kali ini sang ayah akan mencuci kaki dari Adinda Hesti. Ayah, sebelum cuci tangan boleh dicuci ke mukanya dulu. Aduh. Suka gitu Neng mah ya. Ini ayah. Ayah. Ayah rusak dong. Ayah bawa air dulu ya Neng ya. Tapi pembantu itu kalau musim hujan basah enggak? Enggak nembus. Enggak nembus kan? Enggak nembus karena depannya. Kan kalau begitu kalau memang enggak nembus ini bisa buat dipakai pembalut buat itu. Enggak nembus. Beda, beda. Karena sayapnya tetap nembus. Geri bunyi. Aduh. Ini ada juga nih. Ini ada holder handphone cocok untuk kaum rebahan yang suka pegel megang handphone nih sambil beraktivitas. Jaura buat gue ya, Jaura. Balik. Ini Papa coba-coba nih. Ya coba. Apaan lagi? Oh, gini. Kembali. Ini kan. Nah. Ya ampun. Nah, itu tuh Ayu tuh yang benar tuh. Gini. Balik tuh. Astaga. Deh, bukan. Ini gini nih. Ini kayak gini yuk, tuh. Oh, iya benar. Nah, jadi orang lain yang nonton nih. Konde. Nah, gitu.
Gini aja nih, nih. Rebahan dah. Aku mau ah ini ah, Jaura buat gue ya, Jaura. Ya udah ayo. Andre mau. Kelihatan ya? Kelihatannya udah jompo. Andre, ya. Ya Allah. Jangan ah. Ih. Ih jangan dah. Teknologi aja udah bikin kita malas. Ini ditambah dipermudah begini. Aduh. Ini mah kedeketan ini Jaura. Ini enggak usah. Kedeketan ini enggak sekalian lu segini nih Jaura. MTM, buta MTM. Enak ini. Pak, ya. Jadi bagi warisan.